Konstruksi stasiun kereta. Siapa yang harus ditunjuk menjadi pemimpin tim? Bulldozer. Bulldozer, berubah. Tim truk super, ayo kita berangkat. Yoho, ayo berangkat untuk menyelesaikan tugas. Ayo kita berangkat. Kalian akhirnya tiba tim truk. Ayo ikut aku. Sebuah stasiun kereta perlu dibangun di sini. Tim truk, apakah kalian bisa menyelesaikan tugas ini? Tidak masalah, tim truk super. Ayo kita mulai kerja. Sebelum membangun stasiun kereta, bangun fondasinya terlebih dahulu. Aku adalah bulldozer. Aku dapat membersihkan kotoran di tanah. Aku adalah truk pengaduk beton. Aku datang kemari untuk meletakkan beton. Mesin penggilas, padatkan jalan sampai rata. Aku adalah derek yang kuat. Aku datang untuk mengangkat ruang tunggu. Terakhir, ayo kita bangun rel keretanya. Aku adalah truk jungkit. Aku akan membantu meletakkan batu-batuan terlebih dahulu. Aku adalah ekskavator dan aku akan memasang relnya. Pertama-tama, aku perlu memasang penjepit yang gesit. Ayo kita pasang bantalan relnya sekarang. Bantalan dapat memperkuat rel dengan menahannya. Kemudian, ayo kita pasang relnya. Dan kencangkan sekrup pada rel.
Yoho, relnya sudah jadi. Kita bisa mengangkat kereta ke atas rel. Stasiun kereta yang keren sekali. Terima kasih banyak, tim truk.